بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله كمسلمين والمسلمات يوم saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Masih pada bab yang ke-6 Yaitu bab tafsir Tauhid dan syahadat la ilaha illallah memasuki dalil yang keempat dalil yang keempat adalah firman Allah Azza wa Jalla wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka kahubillah dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrik itu. Walau ya ar-radhina dhalamu idh yarawnal azaba anal quwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Dan seandainya orang-orang zalim itu melihat tatkala mereka menyaksikan azab bahwasannya kekuatan itu seluruhnya milik Allah dan bahwasanya Allah sangat keras azabnya surat al-baqarah ayat 165 inilah jemaah sekalian dalil yang keempat dari bab tafsir tauhid pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk ibadah. Mencintai Allah termasuk ibadah, dan wajib kita mentauhidkan Allah di dalam kecintaan. Seperti apa cinta ibadah itu? Para ulama menjelaskan cinta ibadah adalah cinta yang disertai dengan pengagungan kepada Allah dan ketundukan yang mutlak kepadanya serta penghinaan diri di hadapannya, merendah di hadapannya. Inilah cinta ibadah. Kita mencintai Allah Disertai pengagungan kepadanya, dan merendahkan diri kita di hadapannya tidak menyombongkan diri, dan tunduk secara mutlak kepadanya. Mutlak itu artinya apa saja yang Allah perintahkan wajib kita lakukan, apa saja yang Allah larang harus kita jauhi. Inilah jemaah sekalian, cinta ibadah, dan ini adalah ibadah hati, ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Jadi, ini ibadah yang sangat mudah, ibadah yang dilakukan oleh hati. Tidak harus kita wuduk, tidak harus kita tayamum, tidak harus mandi wajib. Dan orang tidak bisa melihatnya, tetapi kita mendapatkan catatan pahala. Apabila ada cinta ini kepada Allah, dan ini termasuk keluasan rahmat Allah, menganugerahkan kepada kita berbagai macam ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepadanya. Yang dengannya kita meraih kebaikan dan mendapatkan pahala. Karena kalau ibadah itu hanya salat, puasa, zakat, haji, kalau begitu sedikit sekali ibadah kita. Sedikit sekali waktu kita beribadah. Dan inilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita pun tahu amal-amal ibadah apa saja yang bisa kita lakukan, termasuk ibadah-ibadah hati yang sangat mudah, tapi pahalanya sangat besar. Sepanjang hari ada cinta di hati kita kepada Allah, sepanjang itulah dicatat pahala sedang beribadah. Semakin besar kecintaan kita kepada Allah. Semakin besar pula ibadah kita atau pahala kita. Oleh karena itu, hendaklah kita kuatkan, kokohkan kecintaan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Cara yang paling cepat, paling kuat untuk mengokohkan cinta kita kepada Allah ada dua. Yang pertama, mengenal Allah. mempelajari tentang Allah. Kalau kita semakin mengenal Allah, pasti akan semakin cinta kita kepada Allah. Karena Allah yang Maha Indah. Allah yang Maha Indah. Dan Allah juga telah menciptakan hati kita mencintai keindahan. Itu sudah Fitrah manusia mencintai keindahan dan Allah dialah yang maha indah Dia pemilik puncak keindahan sebagaimana kata Nabi saw. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal Sesungguhnya Allah maha indah mencintai keindahan berarti kalau begitu harus kita belajar dan terus belajar untuk mengenal Allah. Bagaimana caranya mengenal Allah? Ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, melalui ayat syar'iyah. Yang kedua, ayat kauniyah. Apa itu ayat syar'iyah? Al-Quran dan As-Sunnah. Baik yang berbicara tentang Allah secara langsung, contohnya apa? Ayat-ayat dan hadis tentang al-asma wa sifat. Makanya ini perlu dipelajari secara khusus. Ada buku bagus, Fikih Asma'ul Husna, yang ditulis oleh Syekh Profesor Doktor Abdurazak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahumallahu ta'ala. Pelajarilah buku ini. Bagus, beliau menjelaskan secara detail satu persatu nama-nama Allah. Azza wa jalla, atau secara tidak langsung melalui syariatnya, setiap kita pelajari tentang syariat Allah, kita akan semakin mengenal Allah, dan kita semakin menyadari syariat ini datang dari Allah yang Maha Penyayang. Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Yang Maha berilmu, yang Maha tahu. Yang menginginkan kemaslahatan untuk kita. Kemudian melalui ayat kauniyah. Apa yang maksud ayat kauniyah? Melihat ciptaan Allah di alam ini. Setiap satu ciptaan Allah kita amati, kita pelajari, kita renungkan, maka pasti kita akan temukan keagungan dan kebesaran Allah padanya yang maha mampu menciptakannya yang maha hikmah dalam setiap ciptaannya baik ini yang pertama mengenal Allah dengan dua cara kemudian yang kedua untuk semakin mengokohkan cinta kita kepada Allah adalah dengan mengenal mengamati dan terus mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Yang akan mengantarkan kita sampai pada kesimpulan, Allah itu maha baik. Inna allaha tayyibun, la yakubalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah juga yang Maha Berbuat Ihsan kepada kita, berbuat baik kepada kita, dan tidak akan kita dapatkan. Ada selain Allah yang lebih baik kepada kita, tidak ada. Kenapa kita cinta kepada orang tua kita? Karena mereka sangat baik kepada kita maka sepatutnya Allah lebih kita cintai. Allah sangat-sangat baik kepada kita. Melebihi siapapun. Bahkan kebaikan orang tua kepada kita itu bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Allah yang menganugerahkan rasa cinta dan kasih sayang di hati orang tua kita kepada kita. Maka itu bagian dari kebaikan Allah. Segala kenikmatan Allah curahkan kepada kita. Segala kebaikan datangnya dari Allah. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi Tidak ada satu pun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Allah yang maha baik kepada kita, yang pengasih lagi penyayang kepada kita, maka sudah sepatutnya Dia yang lebih kita cintai daripada siapapun atau apapun juga. Ini dua yang akan semakin menguatkan cinta kita kepada Allah. Maka jemaah sekalian, cinta kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung bahkan harus menyertai setiap amal ibadah kita. Harus menyertai setiap amal ibadah kita. Akan tetapi, bukan hanya cinta, namun harus disertai dengan al-khawfu raja Takut dan harap. Sebagaimana sudah kita bahas dalam pembahasan dalil yang pertama di bab yang keenam ini. Tiga pilar ibadah: cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya dan takut azabnya. Ini harus menyertai setiap amal ibadah kita. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian. Apabila cinta kepada Allah adalah ibadah. Maka, menduakan Allah dalam kecintaan adalah syirik. Menduakan Allah dalam kecintaan adalah syirik, yaitu ketika seseorang mencintai selain Allah seperti kecintaannya kepada Allah, maka dia telah berbuat syirik, yaitu dia cinta kepada selain Allah, disertai dengan pengagungan. Disertai dengan perendahan dirinya di hadapan makhluk yang dia cintai dan ketundukan yang mutlak, kalau sudah diinginkan atau disuruh oleh makhluk tersebut, dia melakukannya tidak peduli walau bertentangan dengan syariat. Maka cinta seperti ini adalah cinta yang syirik, walaupun dia masih mencintai Allah. Dan jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Bagaimana caranya? Dia mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk tersebut yuhibbunahum kahubillah mereka cinta kepada makhluk-makhluk tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah jadi mereka samakan cinta mereka kepada Allah dan cinta mereka kepada makhluk tersebut maka jemaah sekalian bagaimana lagi dengan orang yang lebih cinta kepada makhluk dibandingkan kepada Allah dan bagaimana lagi dengan orang yang hanya cinta kepada makhluk dan tidak cinta dia kepada Allah, tentu dia lebih parah lagi. Jadi, ini adalah kecintaan yang syirik ketika seseorang mencintai makhluk seperti kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, seperti kecintaan orang-orang musyrik kepada sesembahan-sesembahan yang mereka. Ibadahi selain Allah Azza wa Jalla Oleh karena itu jemaah sekalian Penulis Kitab ini juga Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Dalam Ba'du, Ba'du Fawa'id Min Suratil Fatiha Kitab beliau yang lain Beliau menjelaskan cinta itu ada empat macam Cinta itu ada empat macam. Yang pertama, mahabbatullahi azza wa jalla. Cinta kepada Allah. Maka ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Yang kedua, al-mahabbatulillah. Cinta karena Allah. Ini adalah konsekuensi kecintaan kepada Allah. Kalau betul kita cinta kepada Allah, maka konsekuensinya kita harus mencintai karena Allah. Oleh sebab itu, jemaah sekalian wajib kita mencintai siapapun yang Allah cintai. Makanya. Makhluk yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah hamba Allah yang paling Allah cintai. Maka kita pun harus lebih mencintai beliau daripada siapapun. Dan tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai beliau melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta aku ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain." tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri anaknya sendiri dan seluruh manusia. Inilah cinta karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah mencintainya. Dan ketahuilah jemaah sekalian Mencintai Nabi Muhammad SAW, begitu pula mencintai orang-orang yang beriman. Ini juga termasuk ibadah yang sangat agung. Allah mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah. Kita pun harus mencintai mereka. Sebagaimana Allah membenci orang-orang kafir, kita pun harus membenci mereka. Dan ini termasuk ibadah yang sangat agung. Cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Termasuk ibadah yang sangat agung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istaqmala al-iman Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Dan lebih daripada itu jamaah sekalian. Kita kelak di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Jadi na'udzubillah. Kalau kita mencintai orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang-orang yang membenci syariat. Orang-orang yang menginginkan kemudaratan atas Islam dan kaum muslimin. Maka kita akan dibangkitkan bersama mereka. Ini yang perlu kita takutkan. Kalau kita lebih senang, bersikap loyal dan mencintai musuh-musuh Islam yang menginginkan kemudaratan umat Islam, baik kemudaratan dunia dan kemudaratan akhirat. Kemudaratan dunia seperti apa? ingin merampas kekayaan di negeri-negeri kaum muslimin. kemudaratan akhirat seperti apa? Menyesatkan umat Islam. Menjauhkan umat Islam dari agama. Kalau kita hatinya senang kepada mereka, lebih condong kepada mereka, maka naudzubillah kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Kalau hati kita cinta dan bersikap loyal, senang untuk bersatu dengan golongan-golongan yang sesat, bahkan golongan-golongan kekufuran, seperti komunis, sekuler, dan lain-lain. Maka na'udzubillah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Sebagaimana? Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Beliau menceritakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Kapan hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya. Kenapa beliau tidak jawab? Karena beliau tidak tahu. Kapan hari kiamat beliau tidak tahu. Beliau hanya manusia biasa, tidak tahu perkara gaib kecuali kalau Allah berikan wahyu Bahkan ketika malaikat Jibril bertanya, "Kapan hari kiamat?" Apa jawaban Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama enggak tahu. Malaikat Jibril pun enggak tahu perkara gaib. Kok ada manusia mengaku tahu ilmu kasyaf? Punya ilmu menyingkap hal yang gaib. Ini adalah bualan kaum sufi. Sok tahu perkara gaib. Mengklaim punya ilmu kasyaf. Malaikat Jibril saja tidak tahu. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Maka beliau pun balik tanya, Wa ma talaha? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi ini yang paling penting. Bukan mengetahui kapan hari kiamat, apalagi sampai membuat analisa-analisa lalu berkesimpulan tinggal beberapa tahun lagi. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana mempersiapkan hari kiamat, bagaimana mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, terutama kiamat kecil yang pasti terjadi pada diri kita, yaitu kematian. Dan jangan pernah bermimpi atau berkhayal, "Saya mau menyaksikan dunia kiamat," karena yang menyaksikan itu adalah jenis makhluk yang paling buruk di muka bumi. Jenis makhluk yang paling buruk di muka bumi yang menyaksikan hari kiamat, mereka yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Jadi, persiapkan diri untuk menghadapi kiamat kecil atas kita, itu lebih penting karena itu semakin dekat. Itu yang lebih dekat bagi kita. Kemudian orang itu menjawab, wa Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Itu saja persiapanku. Maka jemaah sekalian, apa jawaban Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Apa arti kalimat ini? Kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai orang-orang yang beriman, maka kita akan dibangkitkan bersama mereka. Kalau kita mencintai orang-orang kafir, orang-orang sesat, orang-orang yang menginginkan kemudaratan atas Islam dan kaum Muslimin yang membenci syariat, yang menolak syariat. Naudzubillah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma farihna bi farahana." Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta Kami tidak pernah bergembira ketika mendengarkan satu ucapan melebihi kegembiraan kami dengan ucapan Nabi SAW... alaihi wasallam Engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Maka Anas berkata, "Uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Wa arju an akuna minhum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bi mithli a'malihim." Maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Dan aku berharap aku akan dibangkitkan bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak sanggup beramal seperti amalan mereka. Amalan kita sedikit sekali, kurang sekali, tetapi dengan cinta kita kepada mereka, semoga dengan itu Allah bangkitkan kita bersama mereka. Jadi, ini cinta yang kedua: mencintai karena Allah yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, al-mahabbatul tabiiyah. Cinta tabiat. Cinta yang sifatnya tabiat. Contohnya apa? Cinta antara suami istri. Itu tabiat. Seseorang mencintai harta itu juga tabiat. Itu juga tabiat. Cinta yang yang tabiat ini, tabiat manusia, dia tidak berdosa, tidak pula berpahala. Tapi kalau berlebih-lebihan bisa menjerumuskan kepada dosa. Kalau berlebih-lebihan bisa menjerumuskan kepada dosa. Yaitu misalkan karena cinta kepada harta, lalu melalaikan akhirat. Ini cinta harta yang tercelah. Karena cinta kepada istri, apa saja kata istri dipenuhi, walaupun salah. Atau sebaliknya, istri karena cinta kepada suami, apa saja kata suaminya dia lakukan, walaupun bertentangan dengan syariat, maka ini menjadi cinta yang haram menjadi cinta yang haram. Dan jemaah sekalian, Allah telah mengingatkan kita secara khusus dalam Al-Quran. Bahayanya, kalau cinta tabiat ini mendominasi kita, lalu mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan ibadah-ibadah kepada Allah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, ayat ke-24. Kul aba aba'ukum Wa abna'ukum Katakanlah Apabila orang tuamu Dan anak-anakmu Wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu Wa azwajukum dan istri-istrimu Wa ashiratukum dan karib kerabatmu Wa, wa amwalu niqtaraftumuha dan harta-harta yang kamu usahakan, kasadaha dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian senangi, ilaikum minallahi wa jihadin fi Apabila itu semua yang lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. حَتَّ يَأْتِيَا حَتَّ يَأْتِيَا Maka tunggulah kalian sampai Allah mendatangkan azabnya. Wallahu la yahdil fasikin Dan Allah tidak akan memberikan hidayah Kepada orang-orang yang fasik tersebut Jadi ini peringatan dari Allah Jangan sampai Kecintaan tabiat ini Mendominasi hati kita Sehingga kita kemudian lebih cinta kepada Hal tersebut Daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Kemudian, yang keempat, al-Mahabbatumah Allah, cinta yang syirik, inilah yang kita bahas tadi, yaitu mencintai makhluk seperti kecintaan kepada Allah, yaitu cinta yang disertai dengan pengagungan kepadanya atau perendahan diri kita di hadapannya, dan ketundukan secara mutlak kepadanya. Maka, ini adalah cinta yang syirik. Inilah jemaah sekalian, empat macam kecintaan. Baik, kemudian mencintai Allah, orang yang mengklaim atau mengaku, atau dalam dirinya sudah ada cinta kepada Allah. Apakah kemudian Allah juga mencintainya? Jawabannya belum tentu. Belum tentu Allah cinta kepadanya. Kenapa? Karena cinta itu harus dibuktikan dulu. Cintanya benar tidak? Jujur tidak cintanya? Apa jemaah sekalian bukti kejujuran cinta? Bukti kejujuran cinta kepada Allah, bukti kebenaran cinta kepada Rasulullah SAW adalah senantiasa ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ada satu ayat dalam Al-Quran yang dinamakan oleh para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian apa maksudnya? Ujian kejujuran cinta. Kalau tidak lulus ujian, maka berarti cintanya palsu. Tidak peduli di hatinya. Dia merasa sangat besar cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dia tidak lulus ujian. Sebenarnya cintanya adalah palsu. Yaitu surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, Kul fattabi'uni lakum rahim. Katakan kepada umatmu, wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, tidak otomatis. Orang yang cinta kepada Allah, kemudian Allah pun cinta kepadanya. Tetapi dia harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, barulah Allah cinta kepadanya. Dan kemarin sudah pernah kita jelaskan golongan yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta. Golongan apa namanya? Sufiyah, tasawuf, tarekat. Mereka tidak memiliki al khawfu war raja. Dan ibadah mereka tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka Apabila seperti itu kenyataannya, mereka tidak akan bisa menggapai cinta Allah. Ngaku-ngaku cinta Allah mudah saja. Tapi apakah Allah mencintai kita belum tentu. Kita akan menggapai cinta Allah apabila kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan kepada kita orang-orang musyrik pun terutama musyrik jahiliyah masih ada cinta kepada Allah. Tetapi itu tidak kemudian menjadikan mereka sebagai umat Islam. Kenapa? Karena cinta mereka terbagi. Karena cinta mereka terbagi kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Kemudian pelajaran yang lain, ayat ini juga mengingatkan kita. Kesyirikan itu adalah kezoliman. Dan orang-orang musyrik adalah orang-orang zalim, sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat ini. Seandainya orang-orang musyrik, orang-orang zalim itu melihat tatkala mereka menyaksikan azab, jadi Allah namakan mereka sebagai orang-orang zalim, sebab kesyirikan adalah kezaliman, bahkan kezaliman terbesar. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat ke-13, Allah menegaskan, Inna syirka Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang zalim. Wal kafirunahumul Orang-orang kafir itu, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini juga terkandung peringatan keras yaitu azab Allah kepada mereka di hari kiamat kelak. Maka dalam ayat ini terkandung peringatan akan bahayanya kesyirikan, dan azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang musyrik. Kemudian dalam ayat ini juga terkandung pelajaran bahwa Allah dialah pemilik kekuatan seluruhnya, dialah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa yang maha mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, akan menyesal orang-orang yang bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Dia ngakunya muslim, tapi dia punya sikap loyal kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang kafir itu punya kekuatan, punya sumber daya, Punya kekuatan politik, punya kekuatan uang, maka dia pun bergabung dengan mereka. Maka di hari kiamat, dia akan melihat jamian, bahwasannya kekuatan itu milik Allah seluruhnya, dan orang-orang yang punya sikap loyal kepada orang-orang kafir itu, mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik. Karena berharap mendapatkan kekuatan, dibantu, ditolong oleh orang-orang kafir. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini, Annal kuwata lillahi jami'an. Bahwasannya kekuatan milik Allah seluruhnya. Jemaah ya sekalian, bab ini tinggal satu hadis lagi. Insya Allah kita selesaikan secara singkat. Kata penulis rahimahullah wa fi sahih dan di dalam as sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda di dalam sahih maksudnya sahih muslim dari abu malik al asjai bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap semua yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya dan hisapnya bagi Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian dalil terakhir di dalam bab ini. Apa tafsir tauhid dalam hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita sebuah pelajaran penting tentang tafsir tauhid. Bahwa tauhid itu bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi harus disertai dengan pengingkaran terhadap semua peribadahan kepada selain Allah. Inilah Tafsir atau rincian makna tauhid yang terkandung dalam hadis ini. Mengucapkan la ilaha illallah itu mudah sekali. Namun tauhid itu bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Namun juga harus diamalkan makna yang terkandung di dalamnya. Bagaimana cara mengamalkannya? Di antaranya adalah mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Kemudian menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Sebagaimana sudah kita pelajari juga dua rukun dalam kalimat ini. an wal isbat Penafikan dan penetapan. Penafikan yang terdapat dalam la ilaha. Yaitu mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Kemudian penetapan terdapat dalam illallah. Yaitu mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW ingin mengingatkan lebih tegas lagi. Tauhid itu bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Harus disertai juga dengan kafara may badumin min dunillah. Pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Jadi, kalau ada orang mengaku muslim, dia ucapkan la ilaha illallah, bahkan dia ucapkan dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, tidak dia ingkari peribadahan kepada selain Allah. Tidak dia ingkari, artinya apa? Tidak dia salahkan, tidak dia anggap salah, tidak dia anggap kufur. Dia tidak mengkafirkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka berarti dia belum mengamalkan tauhid. Dia belum mengamalkan tauhid. Dia belum mengamalkan kalimat "La ilaha illallah". Oleh karena itu, tidak ada gunanya dia ucapkan "La ilaha illallah" walaupun dia ucapkan setiap hari 10.000 kali. Apalagi kalau mengucapkannya bukan untuk mentauhidkan Allah, bukan pula untuk berzikir, untuk apa? Supaya sakti. Supaya punya ilmu kebal. Atau tenaga dalam. Supaya bisa terbang atau berjalan di atas air. Maka ketahuilah itu semuanya adalah sihir. Tapi, kenapa dia dapatkan dengan cara mengucapkan zikir? Karena cara pengucapannya salah, salahnya di mana? Dia tentukan jumlah sendiri, dan juga niatnya salah besar. Niatnya bukan untuk ibadah, tapi untuk selain Allah, untuk mendapatkan ilmu kebal dan segala macam ilmu-ilmu kesaktian atau ilmu kanuragan. Itu semuanya adalah sihir. Karena yang dia lakukan salah, maka setan pun dengan senang hati membantunya, supaya dia kira apa yang dia lakukan itu benar, dan dia terus melakukan kesalahan tersebut. Itu yang diinginkan oleh setan. Pada hakikatnya, dia sedang dipermainkan oleh setan. Jadi, nggak ada gunanya. Walau dia mengucapkan, La ilaha illallah, bahkan dia sholat puasa zakat haji, kalau dia tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah. Dia tidak menganggap kufur peribadahan kepada selain Allah. Tidak menganggap kafir orang yang menyembah selain Allah. Tidak ada gunanya. Berdasarkan hadis yang mulia ini. Dia belum mengamalkan tauhid. Dia belum mengamalkan kalimat syahadat. La ilaha illallah. Kalau tadinya dia sudah amalkan, kemudian tidak lagi dia amalkan, maka Islamnya batal. Tadinya dia sudah Muslim, Islamnya menjadi batal, alias dia murtad. Kafir keluar dari Islam. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini: hadis ini menegaskan kepada kita haramnya harta dan darah seorang Muslim. Maksudnya, betapa mulianya seorang Muslim itu maka darahnya dan hartanya begitu pula kehormatannya itu mulia dalam hadis yang lain hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim Nabi SAW alaihi wasallam bersabda kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya Hartanya dan kehormatannya, oleh karena itu dosa yang sangat besar. Apabila kita menzolimi seorang Muslim pada tiga perkara ini, yang pertama pada darahnya yaitu melukainya atau memukulnya, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Dan jemaah sekalian, ini berlaku bagi Muslim yang baik Islamnya maupun muslim yang kurang Islamnya tapi dia masih muslim tidak boleh kita tumpahkan darahnya kecuali dengan alasan yang hak alasan yang hak itu seperti hukuman-hukuman hukuman-hukuman yang mengharuskan ditumpahkan darahnya atau dihukum mati itu pun yang melakukan adalah pemerintah bukan kita Walaupun mungkin dia bukan muslim yang baik, lalu kita tumpahkan darahnya, maka ini dosa yang sangat besar sekali. Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan keras dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul muta'ammidan fajaza'uhu jahannam Khalidan fiha wa ghadiba Allah 'alaihi wa Wa'addalahu azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja. Perhatikan hadis ini, orang mukmin jemaah sekalian. Mukmin itu kan ada mukmin yang kuat imannya, ada yang lemah imannya. Sama saja masuk dalam ancaman. Selama dia tidak berhak untuk dibunuh. Walaupun mungkin dia bukan mukmin yang baik imannya. Selama dia masih mukmin termasuk dalam ancaman ini, bagi siapa yang membunuhnya, dengan sengaja, apa balasannya? Ada lima kata Allah dalam ayat ini. Yang pertama, neraka jahanam. Yang kedua, dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Surat, surat apa tadi? An-Nisa ayat 93. Maka hati-hati. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kita. hadhihi ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada Membunuh seorang Muslim, oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya mengingatkan, apabila terjadi perselisihan, pertikaian antara sesama Muslim dan mengancam jiwa, maka hendaklah kita menjauh darinya. Hendaklah kita menjauh, seperti pengerahan-pengerahan masa turun ke jalan, menjauhlah dari semua itu. Menjauhlah dari semua itu. Ini mengancam jiwa. Ini mengancam jiwa. Sangat berbahaya. Apalagi sebabnya hanya karena memperebutkan kekuasaan. Hanya karena memperebutkan kekuasaan. Hanya karena dunia. Yang jelas mereka sama-sama Muslim. Mereka menurunkan masah. Maka jalan selamat adalah menjauh darinya. Nabi S.A.W. mengingatkan kita, Inna saida lamanjuni balfitan. Inna saida lamanjuni balfitan. Inna saida lamanjuni balfitan. Wa idabtul ya bihi fasybara. Wa idabtul bihi sabara fawahan. Tiga kali kata Nabi S.A.W. sesungguhnya Orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Termasuk jemaah sekalian. Fitnah terbesar adalah fitnah pertempuran perselisihan antara sesama muslim dalam memperebutkan kekuasaan. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Tiga kali kata Nabi SAW. Wa idha ya bihi sabara dan apabila dia diuji dengan sebuah fitnah, sebuah musibah, maka dia pun bersabar. Lebih baik dia menjauh dari fitnah. Tapi kalau dia diuji oleh fitnah, diuji dengan satu fitnah, maka hendaklah dia bersabar fawahan sungguh menakjubkan keadaan dirinya. Jadi harus menjauh, jangan sampai kita terlibat kemudian menghilangkan nyawa seorang muslim. Muslim yang pro maupun yang kontra atau terjadi pertikaian antara masyarakat dengan aparat, padahal aparatnya juga Muslim. Maka, hati-hati, jangan sampai kita terlibat dalam aksi-aksi yang bisa menghilangkan nyawa seorang Muslim. Walaupun kita mengatakan itu kan aksi damai, siapa yang menjamin tidak ada provokator menyusup, siapa yang menjamin masa tidak terprovokasi, tidak ada jaminan jamaah sekalian. Maka, menjauh dari semua itu karena bahaya. Kalau sampai kita terlibat menghilangkan nyawa seorang Muslim, kemudian hartanya menzolimi hartanya. Ini adalah dosa besar. Kemudian, menzolimi kehormatannya, menzolimi hartanya seperti apa? Mencuri, membunuh, mencuri, merampok. Korupsi dan lain-lain, kemudian menzolimi kehormatannya seperti menghina, menggiba, merendahkan. Maka, ini semua harus kita hindari, kata Nabi SAW. Haram darah, harta, dan nyawa seorang Muslim. Baik, kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk menilai secara zahir menilai manusia secara zahir adapun bagaimana hatinya kita serahkan kepada Allah bagaimana hatinya kita serahkan kepada Allah termasuk orang yang masuk Islam maka nggak boleh kita curigai jangan-jangan dia ini pura-pura masuk Islam nggak boleh kita curigai kita harus menyikapi dia secara zahir. Dia sudah ucapkan la ilaha illallah, maka kita sikapi dia secara zahir sebagai seorang muslim. Adapun hatinya, kita serahkan kepada Allah. Inilah yang dimaksud Wahisabuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Hisabnya bagi Allah azza wajalla. jalla. Jadi dia jujur atau bohong, nanti itu urusan Allah di akhirat. Urusan dia dengan Allah Azza wajalla. Jalla. Allah dia akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hanyalah menyikapi secara zahir. Kecuali kalau ada indikasi kebohongan. Kalau ada indikasi kebohongan. Seperti ada orang masuk Islam, bikin proposal sudah bertahun-tahun, keliling, minta bantuan sebagai mu'alaf. Ini ada indikasi kebohongan. Cuma ingin mengemis, mengakunya mu'alaf, Mualaf itu kan orang baru masuk Islam, dia sudah bertahun-tahun, dan gak ada usaha untuk bekerja, untuk mencari nafkah, menafkahi dirinya sendiri, tapi meminta-minta. Ini indikasi kebohongan. Kalau ada indikasi, pantas kita curiga. Tapi kalau gak ada indikasi apa-apa, gak boleh kita curiga. Kalau kita curiga, itulah namanya su'udzon. Tapi kalau ada indikasi kebohongan, wajar kita curiga. Makanya Allah mengatakan, inna ba'dadoni Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Artinya sebagian lagi gak dosa. Dosa kalau tidak ada indikasi kebohongan, tidak ada tanda-tanda dia berbohong. Lalu kita prasangka buruk. Tapi kalau ada indikasinya, ada tanda-tandanya, wajar kita berprasangka buruk. Apalagi kalau orang itu sudah dikenal. Setiap dia datang dekat-dekat orang barang hilang. Jadi wajar saja kalau kita kemudian prasangka, wah hati-hati nih mau ada barang hilang nanti. Wajar saja. Tapi kalau orang kita belum kenal, tidak ada indikasi apa-apa, lalu kita berprasangka buruk, maka itu dosa. Kalau zahirnya dia baik, lalu kita berprasangka buruk, maka itu adalah dosa. Baik. Hadis ini juga mengandung pelajaran. Orang kafir apabila masuk Islam Walaupun di tengah pertempuran berkecamuk, kalau dia mengucapkan "La ilaha illallah", dia tidak boleh lagi dibunuh. Dia tidak boleh lagi dibunuh walaupun dalam pertempuran, karena Nabi SAW mengatakan dalam ayat ini: "Barang siapa mengucapkan 'La ilaha illallah' dan kufur terhadap peribadahan kepada selain Allah, haram hartanya dan darahnya." Jadi, asal dia ucapkan "La ilaha illallah" dan dia ingkari peribadahan kepada selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya. Ini berlaku walaupun di tengah pertempuran berkecamuk. Dan dulu ada sahabat, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu Beliau membunuh orang kafir yang sudah masuk Islam di tengah peperangan. Dia ucapkan la ilaha illallah. Tapi tetap saja ditebas oleh sahabat ini. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW dan Nabi SAW marah besar. Dan sahabat ini pun betul-betul menyesali perbuatannya. Walaupun beliau sempat beralasan, Ya Rasulullah, dia masuk Islam hanya takut pedangku. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Asyakakta tasadrahu. Sudahkah kamu membelah dadanya? Maksudnya, apakah kamu tahu hatinya? Dia masuk Islam karena takut pedangmu atau betul-betul masuk Islam? Jadi nggak boleh kita menilai dari apa namanya kita menilai hati orang nggak boleh kita menilai hati orang kita harus perlakukan secara zahir dia ucapkan la ilaha illallah maka kita anggap dia beriman hatinya serahkan kepada Allah azza wa jalla Nabi SAW mengatakan sudahkah kamu membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya kan tidak baik Kemudian, jemaah sekalian, satu pelajaran penting mungkin ini yang terakhir. Pelajaran sangat penting dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita, bisa jadi ada orang mengucapkan "La ilaha illallah", tapi dia belum mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Bisa jadi, ada orang yang mengucapkan "La ilaha illallah". Tapi dia tidak mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Contohnya siapa? Orang-orang liberal di masa sekarang. Orang-orang liberal atau yang mengaku sebagai pluralis juga mengaku sebagai Islam Nusantara. Mereka tidak mengingkari, tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka yang penting akhlak kepada sesama manusia baik. Gak peduli dia kafir, gak peduli dia Muslim. Mereka anggap sama saja. Termasuk dalam memilih pemimpin, mereka juga nggak peduli pemimpinnya itu kafir, pemimpinnya muslim, mereka tidak peduli. Mereka anggap sama saja. Yang penting dia baik kepada orang, yang penting dia nggak korupsi. Jadi ini isyarat dari Nabi saw ada orang-orang seperti itu dan menjadi tidak sah Islam mereka. Karena mereka tidak lagi mengamalkan kalimat "La ilaha illallah", dan di satu sisi mereka juga mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengkafirkan orang-orang kafir tersebut. Kemudian, jemaah sekalian, sebagai penutup bab ini, penulis berkata terjemah Ma abuab Dan penjelasan bab ini lebih terperinci Terdapat di dalam bab-bab setelahnya Jadi ini bab yang keenam Masya Allah sedikit lagi Tinggal 61 bab ya. Tinggal 61 bab Kita selesai Kata Syekh 61 bab berikutnya adalah rincian bab ini, rincian makna tauhid. Rincian makna tauhid terdapat di dalam bab setelahnya sampai akhir kitab. Insya Allah Ta'ala kita akan pelajari sampai selesai. Semoga Allah memberikan pertolongan. Bismillah. Saya adalah orang yang baru saja berhijrah. Dan saat ini saya merasa menjadi orang yang kaku. Apakah saya termasuk orang yang gulu dalam beragama? Tolong nasihatnya agar saya istiqamah dalam hijrah dan tidak menjadi kaku atau gulu dalam beragama. Saya tidak tahu apa yang beliau maksud dengan kaku di sini. Karena kenyataannya, ada orang-orang yang tidak memahami, orang yang komitmen dengan ajaran syariat, mereka sebut orang yang kaku, orang yang jumud, orang yang keras, padahal yang dia lakukan hanyalah berusaha untuk mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau itu yang dimaksudkan itu bukan kaku. Itu justru yang seharusnya. Dan itu bukan gulu. Itu bukan gulu. Gulu itu gulu itu ada dua macam. Al-ifrat dan at-tafrit. Al-ifrat wa tafrid, tafrit Itu baru namanya gulu. Al-ifrat itu artinya apa? berlebih-lebihan. At-tafrit artinya sebaliknya meremehkan. Dan dia terdapat dalam banyak bab, dalam banyak permasalahan. Sebagaimana pernah kita pelajari? Contohnya, keimanan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. Atau keimanan kepada para Nabi maka umat Islam itu bersifat pertengahan antara al-ifrat dan tafrit. Al-ifrat itu sifatnya Nasrani. Mereka mencintai Nabi mereka, Nabi Alaihi Wasallam, tapi dengan cara melampaui batas. Mengangkat beliau sebagai sesembahan mereka. Sebaliknya Yahudi, mereka bersikap tafrit, meremehkan. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam Dan mereka mengira bahwa mereka telah membunuh beliau. Padahal hanya diserupakan terhadap mereka. Jadi itu contoh. Maka bersikaplah pertengahan. Bersikaplah pertengahan. Apa yang ber, apa artinya bersikap pertengahan? Berpegang teguh dengan syariat. Itu maknanya. Karena kalau orang liberal mengartikan Sifat pertengahan itu ...nggak boleh salahkan agama lain. Nah, itu tidak benar. Itu bukan sikap pertengahan, itu kufur. Itu berarti mengingkari la ilaha illallah, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, dan juga mengingkari ayat-ayat dan hadis yang mengkafirkan orang kafir. Namun, jemaah sekalian selalu saya ingatkan, mengkafirkan orang kafir bukan berarti. Boleh menzolimi mereka, tidak membenci dan memusuhi orang kafir, tidak berarti boleh kita zolim kepada mereka. Tidak, apalagi orang kafir yang tinggal di negeri kaum Muslimin itu seharusnya dilindungi, diperlakukan secara baik, dan didakwahi, bukan malah dizolimi. Cuma mereka salah paham, mereka kira mengkafirkan orang kafir berarti menzolimi orang kafir tersebut, padahal Allah berfirman wal orang-orang kafir itu merekalah yang zalim sebenarnya bahkan kezaliman terbesar yaitu peribadahan kepada selain Allah jadi bersikaplah pertengahan wa khairul umur ausatuha sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan tidak berlebih-lebihan tidak pula meremehkan itu yang bisa kita nasihatkan Sekali lagi, apa yang dimaksud bersikap pertengahan? Berpegang teguh dengan syariat. Kemudian, yang kedua, yang ingin saya ingatkan juga, hendaklah selalu berakhlak mulia. Selalu berakhlak mulia, seringkali ada banyak orang yang berpegang teguh dengan syariat, dimusuhi oleh orang-orang, bukan karena dia berpegang teguh dengan syariat, tetapi karena akhlaknya yang kurang bagus akhlaknya yang kurang baik atau kurang sosial, kurang bersikap baik kepada orang-orang. Maka dengan sebab itu dia pun dimusuhi. Apalagi kalau bersikap kasar dan keras. Walaupun mungkin dia menyampaikan hal baik kepada mereka. Tapi dengan sikap keras, itu hanya membuat mereka memusuhi. Dan membenci dakwah ahlus sunnah. Bahkan Allah telah memperingatkan Nabi Muhammad SAW. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ الْقَلْبِ مِنْ <حَوْلِك> Maka dengan sebab rahmat dari Allah Kepadamu wahai Muhammad Kamu berlemah lembut kepada mereka Kalau kamu bersikap keras Bersikap kasar lagi keras hatimu Maka mereka akan lari meninggalkanmu Jadi ini yang harus diperbaiki Akhlak Hendaklah kita berakhlak mulia kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla agar itu menjadi pintu kebaikan untuk mereka. Kemudian juga hendaklah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya dianugerahkan keistiqomahan. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika pada seseorang belum sampai tauhid yang benar, seperti halnya tauhid yang tercantum dalam kitab ini, apakah orang tersebut masih bisa dikatakan beriman atau dianggap keluar dari Islam? Beriman itu, kalau dia beriman kepada Allah. dan mengimani apa yang Allah wajibkan untuk diimani. Terutama rukun iman yang enam. Terutama rukun iman yang enam. Nah mungkin pertanyaannya, orang yang tidak mengimani, apa yang seharusnya dia imani? Apakah dia kafir? Jawabannya tergantung apa yang belum dia imani itu. Tergantung apa yang belum dia imani atau belum dia amalkan. Nah, sekarang contoh tadi seperti masalah cinta, cinta kepada Allah. Kalau dia samakan cintanya dengan selain Allah, maka itu adalah syirik. Tetapi cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau dia samakan dengan cintanya kepada orang tuanya, maka itu dosa besar, tapi tidak syirik. Paham bedanya? Jadi, itu bedanya. Kalau dia samakan cintanya kepada makhluk, dengan cinta kepada Allah, itu syirik. Tapi kalau dia samakan cintanya kepada Rasulullah SAW dan cintanya kepada makhluk, itu dosa besar, tapi tidak syirik. Jadi, tergantung apa yang tidak dia imani atau tidak dia amalkan. Karena amal juga bagian dari keimanan. Maka harus dirinci. Kemudian mungkin pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang berbuat syirik? Karena dia belum tahu. Sudah sering kita jelaskan, orang yang belum tahu itu ada dua macam. Orang yang belum tahu, karena memang sengaja dia nggak mau tahu. Maka orang ini dapat dosa dua kali. Dosa syirik yang dia lakukan, ditambah dosa dia tidak mau belajar. Padahal dia sanggup belajar. Dia sendiri nggak mau belajar. Apalagi, sudah ada orang yang menyampaikan kepadanya, lalu dia berpaling. Maka orang ini dapat dosa dua kali. Nah orang yang kedua, dia berusaha mencari tahu. Dia berusaha belajar. Tapi belum sampai pembahasannya di situ. Lalu dia terjerumus dalam kesalahan. Semoga dia diampuni oleh Allah. Karena Allah Maha Adil, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu hatta Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Maksud ayat ini juga sampai ilmu yang disampaikan kepada rasul dia miliki. Jadi, belum dia miliki, kata Allah, dia tidak akan diazab sampai dia diutus rasul kepadanya atau ilmu para rasul sampai kepadanya wallahu alam Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi Hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW... alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla Jadi kalau kita dapatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW... alaihi wasallam beliau bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman. Contohnya hadis man adali faqad bil harb. Kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Ini ucapan Allah, tapi kita tidak dapatkan dalam Al-Qur'an. Namun dalam hadis. Itu yang dimaksud dengan hadis qudsi. Hadis qudsi juga ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi tergantung sanatnya. Tergantung sanatnya. Kalau sanatnya sohi maka sohi. Kalau do'if maka do'if. Ada kawan anak bertanya. Hidup itu Tuhan yang mengatur atau kita? Jamaah ya sekalian pertanyaan seperti ini. Orang musyrik jahiliyah nggak perlu bertanya. Mereka sudah yakin. Allah yang mengatur. Orang musyrik jahiliyah nggak akan bertanya lagi. Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, "Wa amr?" Siapa yang mengatur segala urusan di muka bumi? Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Kok ada orang yang mengaku muslim masih bertanya? Orang musyrik zaman jahiliyah nggak pernah bertanya ini. Mereka sudah yakin Allah yang maha mengatur seluruh alam ini. Tapi itu tidak menafikan. Allah juga berikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Memilih yang benar atau memilih yang salah. Jadi kita nggak bisa mengatakan, kalau saya berbuat dosa, saya nggak salah dong. Karena semuanya diatur oleh Allah. Betul, semua diatur oleh Allah. Tapi kita diberikan kemampuan untuk memilih. Allah tidak memaksa kita. Kita tidak seperti wayang yang digerakkan oleh Allah. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk melakukan apa yang kita pilih, tapi itu tidak akan terlaksana kecuali kalau Allah menghendaki. Jadi, mengimani segala sesuatunya diatur oleh Allah itu bagian dari keimanan terhadap rububiyah Allah, dan juga mengimani. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah, dan pilihan kita tidak akan pernah keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla, dari pengaturan Allah. Iya. Insya Allah, ada bab khusus nanti akan kita bahas tentang takdir. Bagaimana hukumnya menggibahi orang kafir dan menggibahi ahlul bid'ah? Kalau menggibah itu untuk memberi nasihat kepada kaum Muslimin dari keburukan mereka, itu malah wajib. Itulah yang disebut dengan tahdir. Itu bagian dari nasihat kita berbicara tentang keburukan orang-orang kafir. Keburukan ahlul bid'ah yang harus dihindari, jangan sampai kita terjerumus padanya. Jangan sampai kita terjerumus padanya. Malah, itu adalah wajib. Apakah kecintaan kita terhadap ilmu? terhadap ilmu agama termasuk cinta yang bersifat tabiat bisa saja terkumpul dua-duanya cinta yang bersifat tabiat dan cinta ibadah cinta kepada ilmu agama adalah ibadah juga ibadah yang agung dia masuk kepada jenis cinta yang kedua tadi al mahabbah lillah cinta karena Allah yaitu mencintai apa yang Allah cintai apa yang Allah cintai Orang-orang soleh dan amal-amal soleh, dan ilmu agama mempelajarinya termasuk amal soleh yang sangat agung. Jadi, kalau kita cinta kepada orang-orang yang berilmu dan cinta kepada ilmu agama, itu termasuk ibadah. Dan itu juga tabiat manusia, cinta kepada kebaikan. Apa ada tabiat manusia cinta kepada kejelekan? Tidak ada, itu sudah keluar tabiat dia. Manusia kalau cinta kepada keburukan berarti dia sudah tidak normal. Keluar dari tabiatnya. Apa yang harus dilakukan jika seseorang berkata satu kalimat, kemudian baru menyadari kalimat tersebut bisa bermakna syirik atau menuju padanya? Apakah harus syahadat lagi? Bagaimana jika ini terjadi berulang kali? Pertama dia harus pastikan Kalimat itu kufur atau tidak, syirik atau tidak, jadi harus dia pastikan agar dia tidak terjerumus padanya berulang-ulang apabila itu mengandung kekafiran. Yang kedua, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dan apabila itu kufur besar, maka bertobatnya harus disertai dengan syahadat karena kufur besar membatalkan keislaman. Tapi kalau kufur kecil, tidak sampai membatalkan Islam. Contoh, kalimat kufur kecil atau syirik kecil bersumpah dengan selain nama Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini syirik. Nabi SAW bersabda, Man halafa fakad Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Contoh ucapan yang kufur akbar, seperti menghina syariat. Menghina Allah, menghina Nabi Muhammad SAW. Maka ulama sepakat ini membatalkan Islam. Maka bertobatnya harus dengan kembali bersyahadat. Wallahu'alam, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabilahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syahadu alla ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh